postur tubuh Bung ya. Bedanya postur tubuhnya kelihatan. Belum tentu Mahjid bisa menang. Mahjid. Sama Vincentnya ya. Mahjid ini yang biru. Ya, nah ya. Oke. Okay. Badannya kurus. Kurus. Ya, tergantung teknik ya. Iya, berarti ini submission grappling ini tergantung teknik dan strategi. Yeah. Jadi bukan tergantung dari berat badannya ataupun juga. Oke, udah melakukan ini. Teknik takedown ya, basic yang dilakukan oleh Vincent Majin. Tegel, oh ternyata. Iya, ini tadi kita cukup. Ini kayak mainan, Pak. Nari ya, tuh di nyari strategi, nyari strategi ya. Untuk menjatuhkan lawan atau mencari kuncian. Iya, oh oke oke. Nih, saya kecil berarti. Kecil kita. Oh, luar biasa. Oh, langsung diserang, dibanting, diserang langsung. Ya, kalau udah kayak gini mah. Wah, udahlah. Kalau kali ini lakukan ini. Nah, tinggal kita berdoa. Berdoa lah. Tinggal kita berdoa, Bu. Berdoa lah. Ah, iya. Oh, udah jadi? Oh, iya. Kenapa? Oh, Alu pindah tempat karena. Oh, ada ya. Posisi tetap sama ya di sini ya. Sama. Jelas-jelas kendali dipegang oleh Vans, Adur Hope Vans. Pindah Vans. Kembali lagi emang kalau faktor berat badan nggak terpengaruh banget ya. Berpengaruh kalau misalnya kedua tekniknya sama. Misalnya kita punya teknik berimbang, tekniknya sama, tekniknya berimbang. Tekniknya sama tapi berat badannya beda, itu juga akan mempengaruhi. Oh. Oh, oke. Okay. Ya, kemudian lagi satu teknik bantingan. Take down ya. Oleh Vincent. Iya, suaranya Bu. Suaranya Bu luar biasa di sini ya. Suaranya nge-growl ya, Bu. Ucap langsung asus. Ketawa dia ya. Kelegetan lah ini, enggak ya. Tapi luar biasa, dia masih pegang anggota sendiri, Bung ya. Untuk menghindari kuncian, Bung ya. Ya, betul. Dia pegang anggota sendiri. Lagi pegang hanya sendiri. Vincent mencoba tadi melakukan teknik kuncian bahu ya. Kuncian bahu. Tapi, jangan tidur dong. Ya. Mencoba memegang pahanya supaya gak antar kuncian. Oke. Tapi kita lihat lah. Sampai fans. Medali perak ya, medali perak dari judo. Sampai fans. Si Vincent Wagyu ini ya. Scramble, scramble. Kita bayangin piranya aja kayak gini, yang emasnya kayak mana? Medali emasnya ya, ini. Oke, ini nggak apa-apa ini. Kaki menyentuh perut gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tekan perut itu nggak apa-apa. Kaki menyentuh kamera. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga jarak. Oh, menjaga jarak, oke. Okay. Boleh, selama tidak ada unsur merendang ya, Bung ya. Tidak apa-apa. Tidak ada unsur merendang. Boleh, boleh. Itu tujuannya bisa mengontrol. Fans, leg lock, fans. Dan di sini benar-benar dibutuhkan yang namanya lindung ya, Bang ya. Iya, Bung ya. Lindung itu bung sama Bang. Kita lihat Bung ya, karena ah ini. Oke, ini keduanya mencoba melakukan teknik kuncian. Kuncian kaki ya. Luar biasa Vincent gini ya. Oh, masih bisa mau? Iya, Vincent ini ya. Aduh. Iya, bagus sekali. Iya, luar biasa. Iya. Wow, aplaus yang meriah doang buat pertandingan kali. Yeay! Semakin panas, semakin luar biasa. Vincent ya, double Vincent ini ya. Double Vincent, oke. Vincent ya. Vincent Evan dan Vincent Mahjid. Vincent. Mahjid ya. Mahjid. Mahjid yang berbiru, Vincent Evan. Yang Evan. Evan. Baju merah. Oke. Ternyata. Oke, sekarang satu teknik darts. Vincent Evan. Akhirnya. Mengalah. Satu darts. Satu darts, satu darts, satu darts, satu punya. Atau arm triangle ya, sama kayak arm triangle juga ya. Berhasil dilakukan oleh Vincent Mahjid.